semuanya, sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe untuk video pura-pura atau fisika lainnya. Pikir mengapa pesawat bisa terbang, mengapa handphone menggunakan internet, itu semua berhubungan dengan rumus fisika. Rumus fisika dapat membantu manusia mengambil kesimpulan tentang fenomena alam yang terjadi. Lalu apakah fisika itu? Fisika adalah cara ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala alam serta hubungan antara gejala-gejala alam itu sendiri dengan proses yang digunakan, yaitu pengamatan, pengukuran, analisis, dan menarik kesimpulan. Apakah hasil dari fisika itu produk pengetahuan proses langkah-langkah ilmiah dan sikap objektif percaya diri serta terbuka? Lalu apakah manfaat dari fisika? Kita bisa berpikir secara runut dan terstruktur. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala alam serta hubungan antara gejala-gejala alam itu sendiri dengan proses yang digunakan, yaitu pengamatan, pengukuran, analisis, dan menarik kesimpulan. Adapun tujuan fisika, kita dapat mengetahui bagian dari benda dan mengerti interaksi antar benda serta mampu menjelaskan alasan fenomena alam yang terjadi. Makasih yang udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe untuk video pura-pura atau fisika lainnya.